guys penampakan kita ini, diantaranya ini Mas Danang. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita mau bahas kemana ini? Renteng. Oh, mau ke Renteng ini guys. Seperti biasa di jalur yang favorit ini guys, jalur jalan baru halus dan pemandangannya sangat syahdu. Ini monggo bapak. Oke guys, ini di wilayah Minggir. Ini kabutnya semakin tebal guys. Jarak pandang kira-kira 150 meter saja ini. Itu di depan sudah perempatan jalan baru. Nah, ini kan kabutnya. Subhanallah ini. Wah, sebelah sana itu. Masya Allah, kabutnya tambah tebal yang sebelah selatan itu. Ini kemana ini pak? Lurus ke kanan deh. Lurus ke kanan? Munggah ngikut, lurus ke kanan. Kanan, kanan, kanan. Nah ini guys, ini bekas mercan ini guys. Sekali kalau Ramadan itu kok identik dengan mercon ya di kampung-kampung, padahal itu kan ngagetin, tapi ini di tengah sawah ini guys, jadi mungkin dianggapnya nggak mengganggu. Alhamdulillah guys, sudah sampai di wilayah Banyurejo. Ini wahana baru namanya Watu Jagal. Itu kalau ke sana guys. Nah, ini embung Sri Rezeki. Kolam renang, goa, air terjun dan pusat kuliner. Kita ke sana yuk. Ini loh. Bagus toh. Alhamdulillah. Kita coba turun. Nah ini guys, alhamdulillah sudah sampai di kawasan embung di wilayah Banyurejo ini. Ini termasuk baru yang dikelola oleh dusun. Ada kolam renang. Nah itu guys, ada pusat kuliner juga di sana. Nah ini ada Gua Kasembadan, air terjun Cempaka Putih dan pusat kuliner. Tapi kabutnya melindang, anu, anu. Kita ini perantara kabut perahu karet. Iya. Saya coba. Iya, Pak. Ini namanya embung Sri Rezeki. Masih wilayah Banyurejo ya? Masih wilayah Banyurejo. Seperti ini guys, ini dikelola oleh RT katanya, bener ya? Iya. Wah, luar biasa ini RT di pelataran ya dusunnya. Masih pelataran ini, berbatasan dengan Kali Progo itu loh guys. Nah ini sangat bagus, ini Idul Fitri besok pasti rame ya, dipastikan iya, rame ya? Dipastikan rame loh Pak. Iya ini. Ini masih finishing, kemudian besok lebaran, mungkin lebaran ketiga itu sudah mulai ramai ya. Mulai ramai. Ya, ini mudah-mudahan ini apa menjadi wahana baru untuk masyarakat dan menambah penghasilan serta apa ya semangat baru ini ya.
juga dulu. Iya. Oh. Dari Margoagung, Bapak. Oh, Margoagung ya, saya kan ya. Dari Somore atau mana ya? Oh, Krapi ya, Bapak. Oh, Krapi. Iya, Krapi. Nah, ini guys, ada semacam perahu atau apa ya ini? Sepeda air. Nah, ini pokoknya bagus sekali ini. Besok Idul Fitri ke sini ya, guys. Tanggal 3 Syawal. Ini, guys. Pokoknya bagus ini, Embung Sri Rezeki, Dusun Pelataran ya. Alhamdulillah sudah sampai di Gua Kasembadan ini ya. Coba kita tengok ke sini. Nah, ini guys, Gua Kasembadannya seperti ini. Ada situs seperti ini. Ini menjadi wahana untuk dikunjungi juga.